Ya, kita sudah ada Ade ya. Ade akan bermain beradegan dengan kita semua di sini ya. Oke. Kita akan menceritakan tentang kedekatan Winda waktu ditembak sama suaminya. Bisa diceritakan sebentar? Ya. Mati dong kalau ditembak. Enggak, menyatakan. Oh, cinta. Menyatakan. Oh, aku mau dilamar sama Raja ya. Boleh, boleh. Ya. Waktu itu di mana? Waktu itu lagi naik roller coaster. Roller coaster. Terus kan gitu tuh gitu kan. Dia tahu kalau aku tuh seneng banget naik roller coaster gitu kan. Terus dia ngajak. Terus udah gitu dia bilang, "Kamu mau gak nikah sama aku?" gitu kan. Apa? Aku gak dengar. "Kamu mau gak nikah sama aku?" gitu-gitu. Tapi dia sendiri tuh ketakutan. Tapi karena dia takut ngajak nikah apa takut di roller coaster? Kan takut di roller coaster. Dia sambil teriak-teriakan gitu. Terus begitu turun, padahal aku bohong, aku dengar, tapi pas turun. Pas turunnya aja ya. Pas turunnya aja ya. Soalnya saya tidak bisa mendatangkan roller coaster nih. Ya. Enggak, tapi seru pas di roller coaster-nya itu. Ya kan susah adegannya bagaimana? Ya harus bisa dong, kalau jadi aktor harus bisa dong. Oke, boleh. Pas turun, pas turun. Boleh, boleh. Silakan. Silakan, Dek. Oke, ini roller coaster-nya ya. Di situ, di situ. Ceritanya lagi naik roller coaster di atas gitu. Mas, siapa itu? Waktu itu ada pohon enggak? Mati dong, jahat. Maksudnya di dekat-dekat situ? Enggak, pas turunnya aja, pas turun. Pas turun di mana? Pas turun, dia muntah-muntah, pingsan. Masuk rumah sakit. Enggak jadi. Ini bukan suaminya, ini sebetulnya bukan suaminya. Gitu? Ya, pas turun di mana? Menyatakannya di mana? Menyatakannya di pantai. Di pantai, berarti Andre suaminya ceritanya ya. Di pantai ada... di sini. Ini ceritanya pantai, ya. Sebentar. Saya kan Winda, suaminya yang... Ya. Andre. Oh, Andre. Ceritanya. Di pantai. Di pantai, ini pantai ini ceritanya. Oke, okay. Pantai. Pantai. Nah, jadi gini ya. Lu sini pohon kelapa. Oke, dia. Oh gitu. Oke. Terima juga. Win. Apa, Bang? Sudah lama kita berkenalan dan hari ini saya mencari suasana yang romantis di tepi pantai. Ntar dulu, cut dulu, cut. Pohon kelapa nggak boleh lihat, sono. Iya benar. Itu ada pohon kelapa sebagai saksi kita iya. Gitu kalau dia nggak menyaksikan nggak jadi saksi. Benar emang ada kayak gitu. Lu pohon kelapa kan biasanya ketiup angin. Apa? Lu gini-gini. Nah gitu. Gitu ya. Oke. Ya. Ya. Sampai puyeng ya. Oke, kamera roll action. Aku hari ini ingin menyatakan sesuatu sama kamu. Menyatakan apa tuh, Bang? Bang. Ya, Bang. Maukah kamu menikah? Ah, jangan, Bang. Kok jangan? Aku ingin hubungan kita lebih serius. Ya, aku juga pengen. Aku juga pengen, Bang. Cuman... kok kayaknya nggak ada merinding ya, Bang, di sini ya? Padahal nggak ada siapa-siapa yang... Mungkin ada yang mengganggu kamu, mungkin? Nggak tahu, tapi kok agak merinding gitu. Dari tadi kayak ada yang deket-deketin gitu. Tenang, aku tahu kamu masalahnya di mana. Kenapa? Pohon itu, kan? Ih, aku takut. Aku takut dengan pohon kelapa ya? Iya. Kayaknya dulu ada cerita serem tentang pohon kelapa. Tenang aja. Hari ini aku tebang. Telepon dulu. Minta bantuan mereka. Mereka tim dari penebang pohon ceritanya. Halo? Halo? Tim penebang pohon? Iya. Kami hadir. TPP? Iya. Oke. Kita sesigap itu langsung datang. Langsung dong. Wah, tolong. Ini pohon mengganggu calon istri saya. Oke. Bisa ditebang? Kita terbang pakai gergaji lama, kamu di sana saya di sini. Terbang sih, tebang. Tebang. Pakai gergaji yang ujung sama ujung dong. Ujung. Gak enak, ada Dewi Persik, gue mau gergaji gak enak. Oh iya. Sebentar, saya mendengar suara-suara mistis. Oh gitu. Katanya harus calon suaminya langsung yang tebang. Silakan, Pak. Waduh, percuma saya nelfon Anda dong. Tapi kan saya bawa ini, Pak.